Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terus mengkebut proyek pembangunan Jembatan Walahar Tahap 2. Di mana pembangunan jembatan ini sudah mencapai progres 76,53%. Dan sementara untuk saat ini sudah masuk tahap pelaksanaan pengecoran oprit jalan sisi selatan sebelah kanan sepanjang 100 meter dengan lebar 3,5 meter serta pemasangan besi lantai jembatan span 3. Ditargetkan proyek pembangunan jembatan Walahar tahap 2 ini akan tuntas pada akhir tahun 2023. Sehingga pada awal tahun 2024, jembatan Walahar ini sudah bisa dilalui. Pembangunan jembatan Walahar tahap 2 ini adalah akses penghubung antar Kecamatan Ciampel dan Kecamatan Kelari. Di mana jembatan Walahar ini untuk mempermudah mobilisasi warga, khususnya para pengguna jalan untuk meningkatkan perekonomian.